Hai teman-teman, assalamualaikum, selamat siang. Kita mau masak dan kali ini masakannya pinang tongkol. Pinang tongkol satu bungkus lebih ya. Dan ini bumbu-bumbunya. Ini bumbu-bumbunya nih, ada bawang merah, bawang putih, dan ada cabai juga. Ada jahe, ada kuas, ada kunyit. Nanti dikasih kemiri ya sedikit. Nah ini ada tambahannya. Nanti dimakannya sama ini ya. Sama ada petai. Ada timun dan ada lalapan lainnya. Dan ini sayurnya sayur kangkung ya. Mau goreng sayur kangkung. Dan ini kita ulek dulu atau kita blender lah biar cepat. Kita blender, masukkan cabainya dulu. Kita masukkan cabai dan ada cili ya, cabai rawit. Dan ada cabai rawit, kita masukkan aja semua ya. Ini sudah dicuci ya. Oke, kita goreng dulu ya ininya. Oke, kita tutup dulu ya. Takutnya meletop. Kita masukkan ini bumbunya ya teman-teman. Kita masukkan tempatnya sedikit aja ya teman-teman, sebab yang lain nggak suka, Juliana nggak suka. Kita kasih air ya, kita masukkan. Harusnya pakai asam ya teman-teman, harusnya pakai asam sedikit, tapi asamnya lagi nggak ada karena udah ada petainya, jadi nggak pakai asam ya. Ini pas, garamnya pas dan pedasnya nampol. Oke, selamat mencoba, selamat makan. Lalapannya, nah lalapan dengan ada satu kangkung ya.